terakhir minggu tanggal 21 itu kita ditelepon oleh anak-anak madu sebelah, karena kebetulan mereka kan tidur di toko mereka. Jadi jam 7:30 ditelepon, dapat informasi dari anak-anak sebelah dan anak madu bahwasanya berangkas kantor koperasi dibobol maling. 7:30 saya langsung prioritas kemarin, nyampe di sini kurang lebih jam 8:30. Nah, itu kondisi pintu depan udah terbuka, dua pintu yang bersama kita terbuka, di sini juga terbuka. Terus saya kejar berangkas, berangkas posisinya udah kosong gitu, udah tidak ada. Yang anehnya barang-barang yang lain nggak sentuh sama sekali, cuma memang terfokusnya langsung ke berangkas gitu. Nah, beberapa menit kemudian baru kita lapor ke polsek tempat. Setelah dicek CCTV kita, ternyata CCTV harddisknya rusak, nggak merekam gitu kan. Akhirnya kita kejar CCTV donat madu sebelah, khusus parkir mereka. Nah, alhamdulillahnya itu ada rekaman situ. Pelaku kurang lebih 4 orang menggunakan mobil Avanza warna hitam, tapi di rekam CCTV plat PA-nya blur gitu, jadi nggak kelihatan jelas gitu. Kalau kerugian uang tunai itu kurang lebih 256 juta. Terus ada surat-surat sertifikat tanah nasabah kita 1, sertifikat BPKB sepeda motor 4, BPKB mobil 1. Terus seluruh ijazah karyawan juga di dalam berangkas, sama surat izin akte notaris pendirian koperasi juga di dalam semua. Uang nasabah yang kutipan kita kan yang pungutan atau setoran yang Kamis sama Jumat 2 hari gitu.